Keadaan kritikal fiskal dan ekonomi negara ini boleh dilihat dari prestasi Bursa Saham Malaysia yang menjadi paling teruk di Asia Pasifik dan kedua tercorot di dunia selepas Venezuela pada separuh pertama tahun 2021 akibat pengaliran keluar dana asing setiap tahun yang tidak henti-henti sejak PRU14. Bukan bisa-bisa. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Tuan yang berdua, alhamdulillah, syukur kepada Ilahi, saya berpeluang sekali lagi pada kali ini untuk membahaskan ucapan menunjuk kasih di atas titah ucapan Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Tuan Yang Pertua, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Sesungguhnya Sabah dan Sarawak amat dekat di hati saya. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Ahli Parlimen Bera sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. InsyaAllah, di mana yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya sedia memberikan kerjasama kepada Perdana Menteri dan Kerajaan dalam membantu menangani isu-isu berkaitan negara dan rakyat. Tuan Yang Dipertua, saya juga merakamkan Al-Fatihah dan takziah kepada semua mangsa COVID-19 di negara kita yang sehingga 13 September 2021 telah berjumlah 21,124 kematian. Kita mesti berdepan dengan realiti. Realiti bahawa situasi COVID-19 Malaysia adalah antara paling parah di dunia. Ini berdasarkan pada bilangan penduduk. Dari segi jumlah, kadar kes baru dan kadar kematian. Ini tidak boleh dinafikan. Dari segi kewangan fiskal kerajaan pula, defisit bajet telah dinaikkan 2 kali dan unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ini telah dipotong hampir separuh dari 7% ke 3.5% atau 4%. Iaitu di bawah pada taraf kadar purata pertumbuhan ekonomi dunia dan ekonomi Malaysia dari segi nilai KDNK-nya masih rendah berbanding dengan nilai KDNK tahun 2019. Hutang kerajaan pula dijangka akan benar-benar mencecah 1 trilion pada akhir tahun ini, berbanding RM687 bilion pada akhir tahun 2017, iaitu sebelum PRU14. Kenaikan melebihi 47% atau RM310 bilion amat laju sekali sejak PRU14 pada ketika saiz ekonomi negara sedang mengucup. Keadaan kritikal fiskal dan ekonomi negara ini boleh dilihat dari prestasi Bursa Saham Malaysia yang menjadi paling teruk di Asia Pasifik dan kedua tercorot di dunia selepas Venezuela pada separuh pertama tahun 2021 akibat pengaliran keluar dana asing setiap tahun yang tidak henti-henti sejak PRU14. Sebagai perbandingan, betapa jauh kita sudah undur ke belakang berbanding dunia, nilai indeks Dow Jones USA telah naik 42% dari 24,000 poin pada bulan April 2018 sebelum PRU14 ke lebih 34,500 poin semalam. Namun bagi tempoh yang sama, indeks Bursa Malaysia yang pernah digelar sebagai pasaran saham paling lama menaik dalam dunia atau World's Longest Bull Run Market
sebelum PRU14 pula jatuh 20% dari hampir 1,900 poin ke 1,550 semalam. Bagaimanapun, selepas pertukaran kerajaan, ada sedikit pemulihan di mana Bursa Malaysia naik 100 mata setelah keyakinan pelabur asing mula kembali setelah mencatat pengaliran masuk dana asing bagi 5 minggu berturut-turut. Akan tetapi, prestasi pasaran saham kita masih antara yang terbelakang dalam dunia bagi tahun ini. Sebab itu, Tuan Yang di-Pertua, pendekatan yang telah digunakan oleh kerajaan perlu berubah dan kita jangan menggunakan pendekatan yang telah terbukti gagal seperti sebelum ini. Kerajaan baru bermaksud perlu menggunakan pendekatan strategi baru untuk kembali pulih. Saya sebenarnya berpuas hati dengan perkembangan mutakhir ini di mana MOU kerjasama politik dengan pihak pembangkang telah dipersetujui. Selain itu, keinginan kerajaan untuk menaikkan sekali lagi had hutang kerajaan ke 65% bagi membuka ruang lebih besar untuk membantu kerajaan serta pelaksanaan moratorium pinjaman tanpa faedah bagi golongan B50 telah diumumkan oleh kerajaan. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, tapi yang peliknya, saya dah mencadangkan perkara ini sekian lama, alih-alih pada masa itu dikatakan tak boleh, mustahil. Alih-alih bila berubah kerajaan, boleh pula. Saya berharap, Tuan Yang di-Pertua, perkara ini diperluaskan untuk melibatkan SME-SME juga. Tuan Yang di-Pertua, realitinya pasaran saham Malaysia adalah di bawah nilai atau undervalued berbanding negara-negara lain yang pada ketika ini juga bermaksud kita ada peluang untuk membolehkan seluruh rakyat Malaysia turut terlibat bersama-sama dalam pemulihan ekonomi kita. Pada ketika ini, harga saham berada paras yang rendah yang bermaksud ada banyak syarikat membayar dividen yang lebih tinggi berbanding dengan kadar faedah bank. Yang Muhammad, izin laluan. Oleh itu, saya masa suntuklah, YB. Ya. Suntuk sangat. Saya ada banyak nak cakap di sini. Oleh itu, saya mencadangkan kerajaan boleh memperkenalkan program kepada bank-bank agar membiayai 70% daripada pembelian saham bagi setiap rakyat yang ingin membuat pelaburan dalam senarai saham yang dibenarkan. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan pasaran saham melambangkan keyakinan dan kecergasan ekonomi, kerajaan perlu melaksanakan langkah yang mampu menambah keyakinan pelabur untuk menjadi saham pasaran saham Malaysia lebih dinamik, lebih menarik dan lebih merangsang. Dengan izin, we must make our stock market more dynamic, appealing and exciting. Antara langkah yang boleh diambil dan perlu diambil termasuk menggantung sekali lagi dengan izin regulated short selling serta scrip borrowing and lending sekurang-kurangnya selama 6 bulan seperti dilaksanakan tahun lepas untuk menstabilkan pasaran saham dan melindungi pelabur runcit. Samping itu, kita perlu mempercepatkan proses mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Security dalam semua urusan syarikat tersenarai. Saya mendapat maklum bahawa tempoh kelulusan oleh SC pada masa ini memakan masa yang terlalu lama. Selain itu, langkah boleh menaikkan aliran tunai dalam ekonomi termasuk cadangan iSurvive yang saya telah sebutkan sebelum ini. Mengambil kira kenyataan dari kerajaan bahawa kita tidak ada banyak duit untuk membantu rakyat, saya cadang skim iSurvive, iaitu skim pinjaman mudah dengan charge perkhidmatan sebenar paling rendah
sebanyak 3,000 hingga 5,000 pinjaman pada setiap pemohon. Sesiapa dari golongan B40, M40 boleh memohon kepada bank dan akan diluluskan secara automatik untuk dibayar terus ke dalam akaun pemohon dalam masa 2-3 hari kemudian. Pinjaman ini disediakan oleh bank tetapi dengan jaminan penuh kerajaan. Caj perkhidmatan sebenar paling maksimum adalah 3% atau bersamaan dengan RM90 setahun bagi pinjaman RM3,000 dalam tempoh bayaran balik selama 3 tahun. Kerajaan akan membantu pembayaran balik setiap tahun dengan grant atau potongan dari BPN sehingga dijelaskan penuh. Tuan Yang di-Pertua, kaedah ini tidak beri impak kepada hutang langsung negara kerana ia merupakan jaminan kerajaan pada bank. Kepada pihak bank, jangan bimbang atau khawatir bank tidak mempunyai cukup dana untuk memberi pinjaman I Survive. Ini kerana jika 10 juta rakyat memohon 5,000 seorang, jumlah baru 50 bilion ringgit, tak sampai 10% daripada jumlah pinjaman bank yang dibuat bank pada hari ini. Sesungguhnya bank-bank Malaysia mencatat keuntungan tertinggi biarpun dalam keadaan pandemik. Kerajaan patut menaikkan had pengeluaran iCitra dari 5,000 ke 10,000. Tetapi dengan syarat kerajaan mesti bersungguh memulakan usaha-usaha menaikkan semula aset KWSP dengan memberi lebih banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat di milik KWSP. Tuan Yang di-Pertua, kita mesti juga mengikut trend semasa dunia. Contohnya, dalam tukaran mata wang kripto atau cryptocurrency. Sekarang, kripto seluruh dunia bernilai lebih kurang $2 trillion. Bitcoin sahaja mempunyai hampir $1 trillion. Sudah ada beberapa negara dalam dunia telah menerima mata wang kripto. Sejak tahun 2019, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah meluluskan 4 platform dagangan kripto untuk membenarkan rakyat membeli dan melabur dalam aset kripto, digital kripto dalam mata wang ringgit. Namun, usaha ini perlu ditambah baik dengan matlamat bagi Malaysia mengambil peluang untuk bekerjasama dengan platform dagangan kripto antarabangsa bagi memudahkan, menggalakkan dan membenarkan pemegang kripto asing membawa masuk aset mereka ke negara secepat mungkin untuk dilabur dalam aset fizikal di pasaran tempatan. Sesungguhnya sasaran kita adalah untuk membawa aset kripto melabur di dalam Malaysia, bukan untuk rakyat Malaysia membawa keluar. Tuan Yang di-Pertua, perkara seperti yang saya cadangkan ini telah pun diambil langkah berani seperti negara Switzerland, Singapura, Australia dan Korea. Kita jangan lambat untuk merebut peluang. Tuan Yang di-Pertua, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih inovatif dalam menghadapi norma baru ini bagi memulihkan ekonomi. Malaysia perlu melaksanakan visi yang lebih relevan termasuk menarik minat pelabur antarabangsa dan mempercepatkan projek-projek infra rakyat yang memberi peluang pekerjaan baru berpendapatan tinggi. Sekiranya langkah-langkah ini dilakukan, maka kita boleh isytihar pada dunia bahawa Malaysia is back. Tuan Yang di-Pertua, satu hakikat yang perlu kita sedari bahawa ekonomi tidak akan dipulihkan selagi kita tak mampu mengawal COVID-19. Selagi kes-kes COVID tinggi, rakyat tidak akan berasa selamat untuk berbelanja, akan kurang minat untuk melabur, biarpun kadar vaksinasi adalah tinggi. Namun lockdown berbulan-bulan lamanya bukanlah jalan penyelesaian. Perlu tahu bahawa 4 hari lockdown sebelum ini yang bermula pada 12 Mei lalu ada satu tempoh yang begitu panjang. Jadi macam mana penjagaan boleh bertahan begitu lama? Peluang untuk sekali lagi melaksanakan total lockdown
amat yang amat ketat seperti PKP 1.0 tahun lepas sudah berlalu, apabila peluang itu dipersia-siakan oleh kerajaan dahulu yang membuat PKP 2.0 dan PKP 3.0 separuh masa. Namun, Tuan Yang Dipertua, sekiranya kes meningkat semula sehingga kadar jumlah katil di ICU melebihi 85% bagi mana-mana negeri, saya cadangkan sekatan pemutus litar atau dengan izin circuit breaker atau lockdown paling ketat dan singkat selama 5 hingga 7 hari saja dengan jaminan ianya tidak akan dilanjutkan. Jangan dibuat lockdown berbulan-bulan lamanya, tetapi kita perlu terus mengawal COVID untuk menjaga keadaan COVID dan kesihatan rakyat. Tuan Yang Dipertua, ramai yang memberi cadangan kepada kerajaan untuk membuat perbelanjaan, tapi kurang yang mencadangkan bagaimana kita boleh memperoleh hasil atau pendapatan pada negara. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kerajaan memperkenalkan pakej cukai pemulihan COVID-19 sementara selama 2 tahun. Contohnya, seperti cukai duran runtuh, cukai pembangunan kondo mewah, cukai duty stamp transaksi, pertukaran harta dan juga perdagangan saham. Kenaikan cukai peribadi pada golongan berpendapatan tinggi. Setelah 2 tahun, cukai-cukai baru ini bolehlah dihentikan. Tuan Yang Dipertua, seperkara lagi, satu contoh lagi ialah bagaimana perkara ini boleh dilakukan ialah dalam industri talian dari syarikat-syarikat gergasi antarabangsa seperti Amazon, Netflix, YouTube, Google dan Facebook yang mengaut keuntungan tetapi tidak pernah dicukai oleh negara kita. Ini adalah cukai ke atas keuntungan syarikat, bukan atas pengguna, atas pelanggan. Ini bukan perkara baru. Negara-negara lain seperti Australia dan Indonesia pernah menuntut dan dibayar oleh syarikat-syarikat tersebut. Jadi Malaysia perlulah melakukan perkara yang sama. Seperkara lagi yang saya nak sebutkan di sini berhubung dengan Digital Nasional Berhad yang sedang membina infrastruktur 5G di negara ini, penjualan boleh dibuat kepada syarikat-syarikat telco tempatan untuk menjana pendapatan negara serta mengurangkan beban perbelanjaan bagi projek yang bernilai 15 bilion ini. Maknanya kalau kita jual sebahagian daripada saham ini pada telco-telco tempatan, boleh membantu dalam membiayai pembelanjaan yang besar itu. Tuan Yang Dipertua, realitinya kalau sekiranya kita tidak ambil tindakan vaksinasi kepada buruh-buruh asing sama ada yang ada sijil ataupun sah ataupun tidak, maka inilah satu ancaman pada negara ini. Maka saya ingin mencadangkan supaya pekerja-pekerja asing semuanya diberi tempoh selama 4 bulan di mana mereka perlu mengambil tindakan vaksinasi. Ini tempoh immunity, Tuan Yang Dipertua. Dan lepas 4 bulan tu, mereka yang tak ambil vaksinasi perlulah dihantar balik, dan majikan-majikan yang menyara mereka perlu diambil tindakan tegas termasuk mandatory penjara. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana masa tak mengizinkan, saya berharap cadangan-cadangan ini boleh membantu dalam kerajaan merangka dasar dan strategi baru. Pokoknya, dari segi rakyat, apa yang mereka mengharapkan ialah pembaharuan. Pembaharuan yang berani, bold dan inovatif. Dan sebab itulah, moga-moga kerajaan baru ini akan bergerak ke hadapan. Kerajaan mesti lebih berani, lebih inovatif dan bergerak lebih maju bermula sekarang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Amok. Bukan bisa.